just like this. Keren. Satu tayangan yang bikin lapar ya sebetulnya ya. Ini tadi ini tayangan itu dibuat khusus untuk acara Frankfurt Book Fair. Mungkin semua sudah tahu bahwa kemarin sudah berlangsung Frankfurt Book Fair, di mana Indonesia adalah guest of honor. Itu satu acara yang bikin bangga Indonesia, karena untuk negara lain itu perlu waktu yang lumayan lama untuk bisa jadi guest of honor, sementara Indonesia dalam beberapa waktu langsung dapat jadi guest of honor dan mempersiapkan banyak-banyak hal yang untuk diperkenalkan ke dunia dari Indonesia. Frankfurt Book Fair itu salah satu event book fair yang besar, terbesar di dunia. Dan sudah lama banget, dan salah satunya yang jadi tim adalah chef-chef ini, dan masih banyak chef-chef yang lain juga ya. Sebetulnya ini dikemas dalam satu slogan Spice It Up yang dipakai. Jadi aku pengen tahu, yang aku dengar kemarin di Frankfurt Book Fair ini semua disebar ya, nggak dalam satu tempat. Jadi apa sih yang terjadi di situ? Mas Bara misalnya ngapain kemarin di sana? Kebetulan saya dapat tugas yang pertama kali tampil. Jadi saya masak di Gourmet Gallery namanya, dan di situ saya mempersembahkan satu hidangan dari Indonesia Timur, dari Ambon. Dan pokoknya kita udah dijadwalkan. Sesudah saya nanti ada chef lain lagi. Kita memiliki tugas masing-masing, dan memang untuk Frankfurt Book Fair ini adalah tim kuliner terbesar yang pemerintah Indonesia pernah kirim. Wow. Setiap hari ada sesuatu yang berbeda dari masing-masing chef. Dan lokasinya juga beda-beda ya. Ini setiap jam, bukan tiap hari. Setiap jam, setiap hari dan setiap jam itu beda-beda terus. Dan memperkenalkan semua masakan khas Indonesia dengan bumbu-bumbu dari Indonesia. Ibu Siska, apa tugasnya? Saya kebetulan menerangkan tentang bumbu-bumbu dasar Indonesia. Ada bumbu merah, bumbu putih, dan bumbu kuning. Itu saya membuat contohnya. Nah ini banyak sekali. Membuat contohnya bumbu merah, nanti kita praktekkan kita ya. Nanti bisa dicicipi. Kemudian untuk bumbu putih saya buat opor. Untuk bumbu kuning, dengan udang yang gede-gede saya bikin acar kuning. Semua dengan nikmat itu mencicipi. Semua dibawa dari Indonesia kan? Barang-barang banyak juga di sana, sebagian bumbu dari Indonesia. Sebagian yang memang di sana susah harus dibawa dari sini juga. Kemudian yang menarik lagi, saya juga berbicara mengenai sajian dengan menggunakan bungkus daun. Ada di pincuk, ada terpelang seperti ini juga, itu menyajikan gaduh-gaduh. Orang-orang asing di sana karena melihat bungkus daun, ada yang bilang ini boleh dimakan nggak daunnya? Suka ada sudah nggak sempat Mbak, semua sudah berebut, mau pengen nyicipi, kepingin nyicipi. Dan sampai rebutan daun ya Bu? Sampai rebutan daun. Ternyata daunnya yang dimakan ya. Sangat mengesankan. Oke, kalau Mas Ragil di sana apa tugasnya? Saya kebetulan dapat tugasnya, nama programnya Kaki 5. Jadi itu sebenarnya street food dari Indonesia. Dibawa ke sana, makanannya kita bikin nasi goreng sama sate, itu kelihatan di situ. Dan pakai gerobak? Iya, pakai gerobak beneran. Pakai gerobak dari sini. Jadi kita masak di suhu 5 derajat. Oh my God, lebih dingin di luar. Jadi kayak di masaknya jadi kayak di chiller. Kayak di dalam kulkas ya masaknya ya. Maksudnya bajunya juga itu double-nya udah 5 itu sebenarnya. Oh iya, itu double-nya. Dan ini keliling-keliling, ada di satu titik atau keliling-keliling si gerobak itu dibawa atau lewat rumah datang tak nasi goreng kayak di sini. Ya kita tek-tek gitu sih. Jadi di sana itu kayak Central Park-nya, jadi kayak di Monasnya sinilah gitu. Memang kita keliling-keliling di sekitar situ. Wow, dan sampai ngantri-ngantri gitu? Ngantri-ngantri sampai kehabisan terus. Sehari kita bikin 500 sampai 600 porsi. Dan mereka surprisingly sangat suka dengan cabai. Jadi mereka nyarinya malah minta nasi goreng gitu. Karena lagi dingin juga kali ya, kan jadi anget gitu ya. Dan mereka juga bilangnya yang kita seneng adalah nasi goreng, bukan fried rice. Oh dia nggak itu. Jadi mereka bilangnya nasi goreng. Bidang nasi goreng ya, luar biasa. Jadi pada orang Indonesia. Mas Budi di sana tugasnya ngapain? Aku di sana... aku di belakang layar, dalam arti kan di sana banyak pengunjung juga, jadi kita harus tanggung jawab untuk tamu-tamu yang mau makan juga. Jadi kita ada buka kantin, which is itu luar biasa juga. Jadi planning di awal tuh kita satu hari untuk 2000 orang. Wow. Cuman 2 orang, aku sama temanku gitu kan. Dan masih ada acara resepsi lagi, masih event. Dan ternyata hari pertama itu 4.000 orang yang datang. Di luar dugaan. Jadi bumbu udah keburu habis. Dan hari terakhir itu yang planningnya 2.000, jadi 9.000 orang yang datang. Itu luar biasa banget. Terus nggak pingsan atau ngumpet di lemari, apa yang terjadi? Untung cadangan tenaga masih banyak. Sampai 4 kilo ya, Bud? Terus. Jempolnya aja, Bud. Jempol. Ya ampun. Dan itu kita kan ada 2 kitchen. Satu yang untuk kantin, satu lagi untuk resepsi. Itu jarak antara kitchen satu dengan yang lain 1 kilometer. Nggak ada kendaraan dan itu dingin-dingin. Jadi kita mau nggak mau harus lari ke sana, lari ke sini. Adem. Iya. Ada bayangan aja ya. Waktu sebelum berangkat kita sih memang dibilang bahwa katanya Frankfurt Book Fair itu besar sekali. Tapi kita pikir okelah besar mungkin Jaya Expo kali itu juga. Itu ada 11 ruangan dan 1 ruangan itu kurang lebih segede lapangan bola. Saya nggak bercanda. Iya. Gede banget. Jauh. Nggak ada ojek. Nggak ada ojek. Dapur kita itu ya depan ya. Dapur itu di depan buat prep. Dan hall 3 itu kalau misalnya kita di Indonesia benar kita bisa pakai ojek gitu ya, minta tolong anterin saking jauhnya. Saking jauhnya. Astaga. Dia ada golf car gitu, tapi kita nggak pernah. Kita mau ngomong aja susah, gimana mau pinjam. Oh iya. Kita jalan. Saya bilang, mas pinjam mobilnya nggak bisa. Ya udah deh kita coba aplikasi yang lain nih. Ya ampun. Tapi tetap bertahan berapakah hari totalnya si Frankfurt Book Fair ini? 5 hari ya. Acara dari sebelumnya. Oke. Luar biasa tim ini. Aku nggak ngebayangin kalau aku di situ. Saya Sandra tugasnya ngapain? Aku tahu dari foto-fotonya juga repot ya. Kalau Sandra sih lebih aku acara untuk the gala dinner. Jadi kita Sandra lebih di hotel sama Patty Elliot. Oke. Jadi ada 2 hotel, satu lagi hotelnya namanya Schwarzschwams. Apa-apa, pokoknya. Begitu aja kita percaya kok Schwarzschwams. Oh bahasa pakai bahasa Jerman soalnya saya tidak bisa. Terus udah gitu, yang kedua dari Villa Kennedy itu kita masak untuk the Prime Ministers. Sama untuk ambassadors yang hari pertama, yang kedua untuk the food critic dari Eropa, jadi dari Jerman, Prancis, Spain. Food critic? Waduh, deg-degan nggak? Melintir. Mantap untuk 12 jam sehari, jadi kita waktu itu karena preparationnya hitungannya masak hampir dan sampai jadi itu 4 hari. Jadi 12 sampai 18 jam kita berdiri, sampai lupa makan. Setiap hari? Sampai chefnya sendiri lupa makan? Kita cuma berempat kerjainnya. Oh ya? Wow, kita suka mikir gini ya, Dito ya, masak, kalau masak pasti tinggal gini-gini. Padahal kalau mungkin gitu ya, harus memasak, menyiapkan untuk berapa ribu orang atau siapa-siapa aja mereka udah cukup pening juga kali ya, udah nggak sempet kali ya. Berdua lagi kerjanya. Berdua 2.000 orang sehari. Berdua. Nah, jadi aku tadinya mau coba jadi chef. Jangan, kita nggak ada kerjaan. Aku nggak jadi deh. Tapi ini kan persiapannya ini dari masing-masing pasti untuk resep untuk apa sudah dari jauh. Setahun. Berdasarkan buku-buku yang diterbitkan untuk kita yang sudah jadi kita emang semuanya kita ada buku. Terus kita emang juga ke sana tuh untuk promote not only makanan, bukunya jadi ada di sana juga. Tapi hal seperti itu dari makanan yang disiapkan menu itu harus dapat approval dari mereka atau enggak? Pokoknya mereka memang membebaskan dan dari kalian aja. Kita ada food testing sampai berapa kali ya di sini ya? Di sini. Contoh sih. Apa beberapa yang ini ada resep ini adalah postcard yang dibagikan makanan yang di-approve dan ini semua yang disajikan didemokan, dipresentasikan ada. Makanannya Ibu Siska ada juga? Ada marinara nanti kita masak. Sekaligus resepnya. Oh ada resepnya. Kamu coba. Ini hak milik pembawa acara. Biar apapun yang memang dibawa ke acara ini nggak akan balik lagi. Sorry ya. Dan ini juga banget ini bukunya. Dan ini adalah ini brosurnya, program booknya. Siapa-siapa yang masak. Dan memang kan judulnya adalah Spice It Up ya, tema untuk tim kulinernya. Jadi ini semua rempah dari Indonesia dibawa ke situ. Dan ini para chefnya dan ini para ini buku-bukunya. Jadi total chef-chef ya, jadi semua yang datang itu berapa orang sih dari tim Spice It Up? 40-an total. Chefnya 26. Chef 26, asisten 35 ya, sama tim kulinernya sih 35. Itu pokoknya luar biasa. Itu ada di foto semuanya ya. Untuk pertama kali deh kita, maksudnya kita kan biasa kerja sendiri-sendiri ya, punya masing-masing. Untuk pertama kalinya kita jadi satu nih. Dipersatuin ya. Kompak gitu loh. Kompak, nggak ada yang gini. Seru banget. Oh ya? Enggak. Itu dia bikin sat ya. Yang ada update status. Update status. Makanan dia asin. Yang paling seru sih kalau kita udah selesai nih, kita langsung ke tempatnya Ragil, kita serbu dia punya warung. Oh warungnya, iya hebat banget. Kalau misalnya diminta lagi kayak gitu lagi, kapok atau mau lagi. Jadi yang capek cuma 2 orang untuk berapa ribu misalnya kesana sini tetap nggak bikin capek tapi bangga karena kita kebayar bangga sebagai orang Indonesia diakuin. dari budayanya dan makanan kita dikenal, bukan cuma tahu Indonesia dari Balinya, tapi oh ini Indonesian food dan mereka suka banget, itu nggak kebayar itu di hati itu. Kelihatan banget. Ya, memang Mbak Sarah juga sih. Intinya kita menduniakan sajian Indonesia. Aduh, amin. Dan yang paling menyenangkan pasti salah satunya hal simpel seperti tadi Chef Ragil bilang bahwa mereka bilangnya nasi goreng. Itu aja udah bikin kita happy ya. Can I fried rice please gitu. Jangan-jangan mereka nyungke nasi goreng atau nggak? Ada beberapa yang bisa. Ada yang bisa. Iya kan, aku juga pernah loh, saya waktu di satu subway ya di Inggris. Orang bule kakek-kakek ngeliatin, terus gitu ngeliatin, terus aku sama teman-teman aku belagu. Ini apa sih ngeliatin aja, pasti naksir sama lu, ternyata gini. Enggak, kalian tuh muda-muda kayak cucu saya. Malu banget, jangan salah. Ternyata mereka lebih fasih kadang-kadang bahasa daerah. Oke. Mereka sudah memperlihatkan tadi betapa mereka bisa bikin bangga Indonesia ya dengan hadir di salah satu book fair yang terbesar di seluruh dunia. Tapi kita lihat keahlian tangannya. Kalau di dapur mereka jago susu bisa kayak gitu. Kalau apa plating gitu kan. Kalau aku gini aur-auran. Ini lagi taruh lagi ya. Kalau mereka enggak ya. Tapi apakah mereka juga bisa jago menggambar? Nah, gambarnya gampang banget. Alat-alat masak aja yang sering ditemui di dapur ya, tapi aku mau lihat bisa mirip enggak sama yang disebutkan sama ada yang di kertas ini. Chef Ragil silakan. Waduh, baru gambar sumpit yang gampang. Boleh kasih lihat dulu ya? Kayaknya celana gua aja dikasih ya. Iya bener, tinggal dijiplak. Kita lihat dulu ada listnya. Teko, spatula, sobek dan ulek. Gak apa-apa, kita simpen aja listnya, jangan kemana-mana dulu ya. Biar kasih mereka waktu. Ada timernya. Ada timernya teh. Ada timer. Ada timer? Oh nggak ada. Nggak usah pakai timer. Semuanya. Pakai timer ya? Nggak usah. Oh nggak usah pakai timer ya. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Silakan. Kita lihat keahliannya ya. Ahli yang. Kayaknya aku sih yang. Yang mana? Itu whisk itu. Bener nggak sih nulisnya? Salah. Salah ya, harusnya W-H-I-S-K ya? Atau apa sih? Ya. W-H-I-S-K-Y, whisky itu mah. Beda lagi dong. Oh, beda. Ini pengocok telur ya. Oke. Aku tuh nggak bisa masak, aku cuman bisa ngikutin instruksi resep. Jadi kalau masakanku ada yang salah, aku nggak tahu itu salahnya di mana. Ya, jadi aku senang banget dapat postcard ini, domba bumbu rujak. Ada domba bumbu rujak, ada gohu. Siapa? Chef Index. Oh iya, oke. Tunggu dulu waktunya. Dan selesai? Selesai. Sudah selesai? Sudah. Oke. Oke. Kita lihat ya. Ya, bisa dilihat. Boleh dikasih lihat ke depan gambarnya. Oke. Kita mulai dengan Mas Bara dulu, mulai dari pengocok telur. Gambarnya oke, mirip, bagus, luar biasa. Sedih. Mulai dari teko, nah ini mirip. Berikutnya spatula, cobek dan ulekan, mirip juga. Dan juga mixer. Nggak ada. Ini mixer nanti, ini mixer iOS 10. Jadi udah tinggal segaris aja, udah jago. Oke. Ibu Siska kita lihat, ini mulai dengan pengocok telur, whisk, oke, tekonya lumayan, spatula, ini spatula saya bulat, oke, cobek ulekan, lumayan, nah ini mixer, pakai kabel, pakai kabelnya, detail ya, pengocok telur, Chef Ragil boleh kasih lihat pengocok telurnya, oke, teko, spatula. Cobek, stand mixer, standnya ya, kalau nggak penting loh. Chef Sandra boleh kasih lihat, oke wis bagus, tekonya ya memang beda, aku juga punya teko yang seperti itu. Enggak emang bener ada tinggi, spatula, cobeknya kayak setrikaan tapi nggak apa-apa, dari jauh doang Chef Sandra. Mixernya yang kecil aja ya. Mixernya yang kecil aja, bagus juga tangannya. Chef Budi boleh kasih lihat. Ini whisk, oke, spatula. Mixernya yang standing juga. Oke, standing mixer. Ulekan dan? Tekonya lagi buat jual wedang. Tekonya belum jadi. Tekonya? Masih buat jual wedang. Ada orang masih dipakai ya, jadi itu. Belum ada contekannya. Oke, diterusin. Kayaknya nggak asik ya. Ini namanya teamwork. Iya, bagus. Saya sudah terbiasa dengan teamwork kan. Nggak enak kayaknya kalau ada chef di sini ya, Dan kayaknya kita cuma kasih guling terus pulang begitu saja tanpa memperlihatkan. Kalau kayak penyanyi, kita pengen lihat dia nyanyi, nggak lip sync kan? Iya. Ya kan? Yeah. Chef juga kita pengen lihat dia masak. Kalau tadi mah cuma fiti-fiti apalah. Coba makanan gitu ya. Ada buktinya ya. Ngalah gitu-gitu ya. Iya teh. Nah, mau kami tantang untuk masak. Tantang, bilang aja lapar. Kita dimanfaatkan. Mau masak apa sih buat kita di sini? Laksa marinara. Laksa marinara. Pas banget. Aku suka semua makanan. Yeah. Oke, jangan kemana-mana, habis ini mereka akan masak buat kita laksa marinara, tetap bisa rasain.